Berdoa, berdoa keyakinan masing-masing, mulai. Nice head. Hi. Suasana parade.
ya. Belum kita. Ini suasana di spontanis. Kalau in bahasa Indonesianya spontanitas, ya. Semua tim diharuskan untuk berspontanitas. Itu melatih kreativitas dan imajinasi anak-anak sejauh mana kecepatan spontanitasnya. Imagine it. Perfect. Now back home. Expression. Everybody, all the moms and dads at home went, woohoo! All right. Ini tim ketiga ya? Gimana perasaannya? Deg-degan? Kamu? Deg-degan? Harus berdoa? Gimana rasanya? Mau longcam? Jadi harus berdoa? Deg-degan ya? Awesome. Good luck, we hope. Be a good, ya. Audience, help me count this team down in 5, 4, 3, 2, 1. Hello, Ma. What's up, sis? Who
it is okay because the pigeon and the pigeon nest is very clear. Look, the pigeon nest is full of eggs now. But if the kite is Sadie's egg, it will attract the kite to steal it. Wow, it's so dangerous. But the pigeon is not happy if you meet the kite. On the next day, Uma asks the pigeon to send a letter to Putti. We are finished.
semuanya. Jadi kalian bisa punya waktu bebas terserah nanti sama coachnya. Bukan kita cari juga spot untuk latihan sebentar. Kita balik lagi ke sini, lima ya. Kita balik lagi ke sini juga, dan nanti bapak ibu yang kita balik lagi ke sini untuk makan. Makan, cepat makannya, langsung membawa barang dagangannya, karena mereka mungkin sudah sampai duluan terserah ke International Fair, International Festival. Kalian harus punya partner, jadi cari bagi partnernya ya, artinya kelompok 5 sampai 6 kelompok 3 ya, ya. Ini misalnya sama siapa? Iqbal sama Faris gitu ya, terus Hilal sama siapa gitu ya. Jadi nanti Iqbal ini jagangannya ke Faris ya. Faris harus jujur, ini jagangnya Iqbal yang langsung ini saya yang langsung gitu ya. Jadi uangnya dipisah, digabungin nanti
Yeah.
do you think about this performance? It was amazing. Where do you come from? Arkansas. Arkansas. What's your name? Connor. Connor, okay. You like the performance? And you? How about you? I agree with Terrence. It was really good. Okay, and you? I loved it. Oh, thank you. Okay, see you. Perasaannya, terus sambutannya gimana? Oh, benar-benar gembira. Bagus sekali, ya. Saya sangat bangga sekali permainan dari anak-anak orang Indonesia. Yeah. Dan saya sendiri dari Indonesia. Okay. It was great. I felt great. It was hilarious. It was really funny. I laughed. Everyone laughed. It was great. Yeah. Well, it was great. Very good. Suasana kemeriahan ini, adik-adik dari Indonesia kelelahan karena di hari yang sama mereka telah menyelesaikan tugas, jadi mereka lebih kalem. Halo, nama saya Edo. Saya mahasiswa S3 di Iowa State University, jurusan genetika. Sudah ini kali ketiga saya ketemu sama tim Odyssey of the Mind dari Indonesia, dan terus terang ini pengalaman yang sangat luar biasa buat saya lihat berinteraksi dengan anak-anak kecil dari Indonesia yang sangat pintar dan sangat berpotensi. Dan untuk tahun ini khususnya saya benar-benar bangga banget lihat penampilan mereka, karena mereka bisa membawa sesuatu yang benar-benar beda tahun ini. Dengan kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin lebih menitikberatkan ke science, tapi tahun ini ada sisi art yang masuk, yang bisa mereka gabungkan dari di penampilan mereka, dan itu benar-benar dapat menarik perhatian orang di sini. Jadi tadi saya sempat ketemu dengan panitianya, dan mereka benar-benar yang wow, luar biasa Indonesia. Mereka baru notice Indonesia tahun ini gitu. Dan kemarin juga waktu saya ikut parade, baru pertama kali tim Indonesia dapat award, dan penampilannya benar-benar luar biasa banget. Jadi buat orang Indonesia yang ada di sini sangat-sangat bikin kami bangga gitu. Jadi saya berharap untuk tahun-tahun kedepannya mungkin pemerintah Indonesia bisa memberikan perhatian khusus lagi, karena kompetisi seperti Odyssey of the Mind ini kompetisi yang cukup unik.
karena bukan menuntut, hanya maksud saya bukan hanya fokus ke science saja, tapi bagaimana science dan kreativitas, art itu bisa dikembangkan menjadi satu, dan itu menurut saya sangat sangat bagus buat perkembangan anak-anak Indonesia gitu. Saya harap nanti ada kompetisi seperti ini di Indonesia, dan tim Indonesia semakin di tahun-tahun yang akan datang bisa bawa nama Indonesia untuk lebih ini lagi, berprestasi lagi di ajang-ajang seperti ini gitu. Jadi ya, yeah, sukses buat tim Odyssey of the Mind Indonesia tahun 2019. Thank you. Okay. Thank you. Edo. Okay. From Indonesia. Thank you. Yeah. Thank you. Enggak, udah. Enggak apa-apa. Ayo masuk pesawat.